Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan Anda ini, tentunya di channel Baritin Vlog, si penjual es doger. Tapi video kali ini kita nggak bikin es doger, Mas Bro, Pak Bro. Soalnya takut kalian bosen terus menyimak video-video tentang es doger ini. Video kali ini kita selingin dulu. Kita akan bikin video tentang hobi saya, yaitu batu akik. Ya, Mas Bro, Pak Bro udah bisa lihat sendiri penampakannya, yaitu ini adalah sedang mencari batu akik. Oke, Mas Bro, Pak Bro, ini adalah sepertinya dari warnanya ini mirip-mirip bacan, Mas Bro, Pak Bro. Bacan ya, bacan itu dari Maluku, kalau nggak salah dari Maluku. Nah, di daerah situ ada namanya Pulau Bacan ya. Nah, ini adalah, ini sepertinya batu akik seperti lavender, teman-teman ya. Dari keunguannya ini ada warna-warna ungu semacam lavender ya. Jadi teman-teman habis nonton video ini rasanya biar tahu semua. Nah, ini namanya berjat api, teman-teman ya. Kalau nggak salah berjat api batunya, dari warna putihnya ke ungu-unguan ya, bukan ungu, ke biru-biruan, namanya berjat api ya. Tapi itu semua itu tergantung orangnya ya, Mas Bro, Pak Bro, bisa namanya bisa beda-beda ya. Jadi jangan buat patokan satu informasi ya, jangan patokan satu orang saja ya. Jadi teman-teman harus googling mengenai batu akik. Setiap orang versinya beda-beda ya, Mas Bro, Pak Bro ya. Itu masalah batu akik nih, panjang ini. Kalau masalah batu akik itu panjang, teman-teman ya. Jadi enggak satu versi aja, harus cari-cari informasi tentang batu akik ya, yang saya sebutin tadi, kayak bacan sama berjat api dan lavender ya. Nah, lavender, nah teman-teman bisa lihat sendiri ini sepertinya panca warna nih, teman-teman. Bagus banget batu akiknya, teman-teman ya. Panca warna, hijaunya ada, hitamnya ada, merahnya ada. Wah, pokoknya cocok banget. Nah, ini adalah galian kelor, teman-teman. Galian kelor ya, galian kelor itu fosil, dari terbuat dari kayu yang umurnya itu udah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun ya. Jadi akan mengeras menjadi batu ya, itu teman-temannya. Apalagi kondisinya di dalam air itu biasanya potongan-potongan kayu itu kalau mengendap di air biasanya akan keras menjadi batu. Itu ya, teman-teman ya. Oke, Mas Bro, kita lanjut lagi nyari batu akiknya. Semoga teman-teman bisa mengambil pengalaman tentang batu akik dari video ini. Saya sengaja bikin
video tentang batu akik, takutnya kita mengupload video es doger mulu, takutnya Mas Bro Pak Bro bosen dengan konten yang saya bagikan untuk kalian. Kebenaran ini di depan sungai teman-teman ya, pokoknya batu akiknya cakep-cakep kalau kondisinya itu di dalam air teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus nyari di sungai-sungai, itu emang batunya cakep-cakep kalau di air teman-teman. Makanya waktu saya ngosok itu di dalam air. Oke Mas Bro Pak Bro, pokoknya gitu aja video singkat ini mengenai batu akik ya. Jadi cukup simpel banget. Pokoknya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.